Ini adalah kawasan Kota Tua Jakarta. Yang unik di sini banyak orang-orang yang mengamen dengan memakai kostum pahlawan nasional atau tempo dulu. Mereka mematung, jadi seperti patung. Nanti kalau ingin berfoto itu harus meletakkan sejumlah uang pada kotak di depannya. Jalan lagi masuk ke dalam kawasan, di sini banyak orang-orang yang menyewakan sepeda. Sepedanya unik, kalau kita naik sepeda kita akan diberi topi. Nah, sepeda ini akan kita gunakan untuk berkeliling di lapangan yang ada di tengah kawasan ini. Di sini ada juga aneka museum, ada museum Fathahillah, kemudian ada juga museum wayang, ada museum Bank BRI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Untuk masuk ke kawasan tidak dikenai biaya alias gratis, cuma kalau kita ingin ke museum itu nanti ada bayar. Museum tutupnya sekitar jam 3 sore.